Selamat datang di Kota Barnaul. Bersama saya, Septian Adi Samatama, dan juga rekan-rekan saya, Fadi Kalajulardi dan juga Indra Yanto. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di Kota Barnaul, terutama bagian penginapan dan juga tentang kehidupan di Al-Raisat University. Al-Raisat University memiliki 7 asrama. Asrama tempat kami tinggal adalah bangunan nomor 5, yang berlokasi di Ulitsa Servonaya nomor 5, Kota Barnaul. Asrama ini merupakan asrama yang baru diresmikan pada tahun 2018. Bangunan ber-17 lantai ini memiliki beberapa fasilitas yang disediakan untuk penghuninya. Antara lain, ruang cuci, dapur, dan juga ruang belajar dan kamar yang nyaman. Asrama bernomor 5 ini memiliki 2 bangunan, atau biasa disebut juga dengan 2 blok, blok A dan juga blok B. Bangunan blok A memiliki 17 lantai, sedangkan blok B memiliki 13 lantai. Harga menginap per bulan di asrama ini per orang adalah 1.700 rubel. Harga yang murah untuk asrama yang nyaman di Kota Barnaul. Altai State University memiliki beberapa fakultas, diantaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Biologi, Fakultas Sejarah, Virologi, Jurnalistik, dan masih banyak fakultas-fakultas yang lain. Ini universitas yang cukup ternama di Rusia dan letaknya di Altai Krai, di kota Barnaul, sekitar 4 jam dari Moskow kalau naik pesawat. Kalau naik kereta api sekitar 3 hari dan jalan kaki 29 hari. Ini adalah fakultas, namanya Fakultas Mass Communication, Filologi, Jurnalistik, dan ini bergabung fakultasnya. Ini gedung D, nanti ada main building di gedung M, nanti ada gedung-gedung lain, masih banyak gedung-gedung yang lain. Untuk pembelajaran di kelas, itu hampir sama dengan di Indonesia, dia ada sistem SKS juga, namun mata kuliah yang diberikan kita bisa mengambil sesuai dengan keilmuan kita. Dan rata-rata di Rusia itu lebih spesifik jurusannya. Misalnya Fakultas Hukum itu Justice misalnya. Dia khusus untuk pengadilan. Nanti ada juga tentang kejaksaan gitu. Nah, kemudian cara pembelajaran di sini juga menerima untuk kelas potpak atau kelas bahasa Rusia yang tidak mesti harus kuliah di sini. Seperti saya sekarang kuliah nanti di Tomsk, di kota Tomsk, tapi belajar bahasanya di Altai. Jadi ini yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Rusia untuk belajar bahasa, karena ini cukup bagus dan baik. Anda juga bisa berinteraksi di sini dengan mahasiswa asing yang lainnya, kemudian dengan orang-orang Rusia, meskipun Anda harus tentu bisa berbahasa Rusia, karena di sini tidak terlalu banyak orang yang bisa berbahasa Inggris.
город Барнауле, она красивая, что люди, народы тут русские, они добрые, еще все они хорошо, хороши. То тут надо приходить к нам и посмотреть город Барнауле. А тебе нужно знать, что есть Барнаул. Барнаул это самый красивый город, хорошая погода, река Уби, эта река называется Уби. Мне очень нравится Барнаул. Мне понравилось, что все, но только зимой замерз, это только 2 месяца, но больше все хорошо вот тут. Спасибо. Demikian video dari kami, salam kami dari kota Barnaul.